Aksi besar-besaran untuk mengkritisi kinerja pemerintahan Bupati Faidah yang rencananya akan dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat tampaknya mulai mendapat berbagai intimidasi. Oleh sebab itu, Korlap Aksi 212 Kustiono melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian agar keamanan lebih ketat sehingga tidak ada provokasi dari pihak lain. Maka kami berharap agar tidak ada elemen-elemen apapun selain Satpol PP dan seterusnya di pendopo nantinya. Ada elemen-elemen lain, elemen-elemen sipil yang kontra dengan kami. Sebelumnya apa mendengar ada itu? Saya mendengar ada isu itu. Ada isu itu bahwa kelompok kontra akan berjaga-jaga. Bahkan saya lihat di Facebook itu juga berstatement seperti itu. Mereka akan mengawal bupati dari... Nah, ini kan sudah melecehkan kepolisian. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan.